Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Blind Project. Channel YouTube paling blind sa Indonesia Raya. Oke, hari ini 4 Februari 2022, tepat Jumat Legi. Kalau kata orang Jawa itu Jumat Legi. Hari ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun anak saya yang pertama itu. Yang ini Valentino Habibur Rahman yang ke-11, dan kebetulan juga hari ini ada paketan datang dari UPS, yaitu Silver Play Button. Apa itu Silver Play Button? Itu Silver Play Button tulisannya ya. Apa itu Silver Play Button? Itu adalah sebuah reward alias penghargaan dari YouTube untuk para konten kreator atau YouTuber yang sudah mempunyai subscriber 100.000. 100.000 lebih satu juga sudah bisa sebenarnya. Huh? Jadi kalau bisa 100.000 lebih berapa gitu. Biasanya sudah dapat email nanti pemberitahuan dari YouTube bahwa kita berhak mendapatkan Silver Play Button. Jadi 100.000 subscriber ini cuma dapat reward ini aja. Kalau uangnya ya di gajinya itu nanti di bulanannya, tergantung view sama apa ya, banyak banyak faktor lah pokoknya. Semoga ini paketan cepat datang. Tadi kurirnya sempat hubungi saya, masih nyampe di Pasuruan, yaitu Bang Ian. Oke teman-teman, nah, ini dia, apa jenengnya? Namanya? Nah ini kue ulang tahun untuk anak saya tadi yang sudah saya bilang. Jadi hari ini lengkap ulang tahun anak saya bertepatan dengan datangnya Silver Play Button. Oke, semoga cepat datang. Jumat lagi. Sukses terus Pak ya. Amin. Mobil mau ke Bang Arif. Bang Arif ini ya. Ya saya bilang yang motor itu. Iya motor. Sampai dulu ya. Terus Bang dari UPS guys. Sama yang subscribe channel gue loh guys. Gue di UPS. Oh nggih. Matur nuwun. Sama WA lo ya. Nggih ya. Nggih, matur nuwun. Monggo. Oke. Ini guys, Silver Play Button dari UPS Amerika Negeri Paman Sam. Jadi YouTuber 100.000 subscriber cuma dapat ini guys. Apa isinya? Nanti aja kita unboxing. Oke. Oke, dulur-dulurku semuanya, yuk mari kita buka isinya seperti apa sih Silver Play Button ini, alias Silver Play Button ini. Nah, tolong-tolong apa? Gunting, gendok atau bunda. Ini dagangan istri saya ini, Lur. Roti pizza ini sama burger sama kebab sama seblak, jadi digabungnya keblak. Oke, kita buka, minta bantuan Nyonya Menir yang channel YouTube-nya hilang ini, nggak bisa diakses lagi karena kesalahan memformat HP-nya, tapi belum di backup ya, jadi nggak bisa masuk lagi karena nomor untuk verifikasinya nggak tahu kemana. Tapi masih bisa dilihat. Mungkin mati atau apa nomornya. Tapi masih bisa dilihat ya di channel YouTube Vera Rockmantic. Oh ya, untuk ini channel YouTube-nya Mas Ian jangan lupa dikunjungi ya, yang kurir UPS ini. Nanti saya kasih di sini linknya, atau saya kasih gambaran nanti channel YouTube-nya kurir UPS Bang Ian. Terima kasih Bang Ian. Tadi keburu-buru sempat apa namanya, nggak sempat
untuk ngasih sesuatu lah, makanan ringan, snack atau tips. Jadi karena keburu-buru dia mau ke ngasihkan lagi, ngirim ke Bang Ari, salah satu YouTuber Lumajang juga yang kontennya berisikan apa istilahnya, mucikari motor ya Bang Ari ya. Oke Bang Ari, jangan lupa main juga ke sini Blind Project. Kita hari ini sama-sama dapatnya silver play button. Aku rada anu rek bahasa Inggris iki. Apa ya? Ribet omongnya. Tulisannya silver play button ya. Kita bacanya gimana? Kalau yang ini Spider-Man ini untuk konten anak saya yang ketiga yaitu Bos Rockmantic, bisa dicek juga. Ada juga ini miliknya Tia Rockmantic, ini anak saya yang cewek. Jadi yang punya anak-anak bisa cek langsung channel YouTube-nya anak-anak saya di Tia Rockmantic sama Bos Rockmantic ya. Sulit guys, susunya alit guys katanya. Di nah ini kayaknya gini ini bisa. Ini kan anak ininya, isi solatnya di sini mau sulit. Jadi disobek aja, pakai pisau. Pisau yang agak landep dok. Ini entah kapan nanti Nyonya Menir mau bikin channel lagi, kalau nggak males. Karena channelnya yang Vera Rockmantic nggak bisa diakses lagi, dulurku Spiderman. Nanti adik bosnya. Adik bos kan ikut sama yang tadi. Tidak. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pencapaian dari Blind Project ya. Masih ada lagi ternyata. Ada apanya ini? Spon ya. Istilahnya apa ya, pengaman lah biar waktu ngirim mungkin nggak kebentur ya. Kan empuk ini. Ini ada ucapan selamat sepertinya dari YouTube ya, bahasa Inggris lagi teman-teman, jadi saya bacakan aja wis. Kok intinya ya ucapan selamat lah. This award was invented and made with great by Rick. Oh, paling jenenge Rick lah sing ngemas. Ya, nanti kita simpan ini untuk kenang-kenangan ini. Apa? Tidak mudah lah sebenarnya. Ya tidak gampang ya, tidak mudah. Tidak gampang. Ya tidak gampang ya, tidak mudah. Ya diarani gampang ya soro gitu loh. Jadi masih ada ini semacam apa iki ya? Piagam apa ya, ucapan lah ini ya, kertas saja ini dari YouTube. Mulai dulu 1000 subscriber, kemudian 100.000. ini pokoknya intinya mengucapkan selamat lah tim dari YouTube ini, CEO YouTube yaitu Mbak Yu Susan Wojcicki. Ini susah namanya ini. Orang mana ini? Susan Wojcicki, CEO YouTube. Nih. Simpan ya. Wow. Ternyata begini guys bentuknya guys. Silver play button-nya guys. Presented to Blind Project, diberikan untuk Blind Project untuk pencapaian 100.000 subscriber. Alhamdulillah, semoga tetap ini ya bisa konsisten nantinya ke depannya, karena selama ini Blind Project ini campuran guys ya, isinya sembarang kalir lah istilahnya, sak kobre, ada konten di depan mata sikat gitu aja. Tapi alhamdulillah bisa tembus 100.000 subscriber. Ini seperti ini bentuknya. Ini tampak dari belakang. Dikirim langsung dari Amerika ini, dulur. Terima kasih YouTube, terima kasih subscriber. Ini ada Pak Guru juga ini datang, baru bangun. Loh, kata iya.
recognize your team. Sebenarnya saya direct edition. Saya enggak ada timnya ini, saya garap sendiri blind project ini. Tim dengan anak istri. Oh, ini maksudnya untuk penghargaannya ini dari YouTube, ini macam-macamnya seperti ini teman-teman. Untuk 100.000 subscriber itu dapat yang ini, silver play button. Untuk yang 1 juta subscriber dapat golden play button. Untuk yang 10 juta subscriber nanti dapat diamond alias diamond. Ini juga ada obat-obatannya ini. Semacam pengawetnya ya. Oke, tinggal kita taruh di studio. Studionya siapa? Karena saya enggak punya studio. Di ruang tamu. Jadi hanya ini teman-teman ya, untuk YouTuber 100.000 subscriber cuma dapat ini sama roti bisa ini dari istri saya. Jadi masih semangat kan mau jadi YouTuber? Dapat salak. Juga dapat salak ini katanya Pak Guru ya. Oke, terima kasih teman-teman, semangat tetap. Keputusan di tangan teman-teman, apa masih mau lanjut jadi YouTuber atau beralih ke platform yang lain. Kalau menurut saya sih lanjut aja, yang penting konsisten. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.